Nah, sudah kan sudah ini sudah siap semua ya. Sehat, Dil. Ya. Ya. Air, beras, buku tulis. Ya udah. Bagus. Nanti kalau sudah. Ya, minum. Sudah, habiskan. Berasnya ya. Kita mulai di kalau ada kata ini apa agak keras atau tertawa atau bagaimana pokoknya itu saya mohon maaf tujuannya kan demi bila pokoknya ya. Paham ya? Halo? Halo. Ya. Paham ya, Dila ya? Paham. Baik, kita mulai Pak, pada yang ada di layar ya, Ya. dengan benar dan jelas ya. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan terlalu ini. Ya sudah lanjut aja dulu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil Amin. Ya, nanti lebih bagus lagi ya. Dengar, Dila. Ya, coba buku tulisnya dibuka. Apa yang telah ditulis yang dipelajari kita kemarin-kemarin? Pada coba kamu ini buka pada kata wa sama dengan apa, la itu apa gitu ya. Coba dibaca pelan-pelan dengan benar dan jelas semuanya apa yang kamu dapatkan kemarin-kemarin itu. Yuk, coba. Wa dan la tidak ma apa ma diri wa dan wa
Ayo saya bantu. Enggak apa-apa, ayo. Pelan-pelan. Lihat itunya. Wah. Lah. Tidak. Apa itu tidak? La. Ya, bagus. Ya. Kayak kayaknya saya kurang ini pendengaran saya. Ya, coba lanjut lagi di bawahnya apa? La. Warna. Kan. Bakal wah apa wah dan bila tak tidak ma apa wah jadi wah dan wama dari wam coba ma ulang lagi di ini apa maksud saya itu tujuannya agar kamu itu kenal tahu kepada huruf, kemudian kamu juga tahu kepada makna atau kepada artinya maksudnya, kemudian kamu juga tahu bagaimana cara membacanya maksud saya biar kamu cepat mendapat itu semua. Coba ini ada berapa hal itu bila yang sudah kamu tulis itu ada berapa kata atau ada berapa huruf coba di yang disusun ke bawah itu biar saya tulis juga di sini. Itu yang pertama wa maksud saya. Yang kedua la kan ya. Saya tulis wa. Ya. La. Terus? Ma. Ma ya. Wa ma. Oh, wa. Ya. Terus? Wa. Setelah wama masa wa saja itu. Itu yang kelima berarti ya. Wama. Wama. Lanjut di bawahnya wama apa? Ma. Ma saja. Wah. Ma. Wah. Ma. Mi. Wah. Ibu mana ibu? Makan ya? Warung. Hah? Warung. Oh. Iya. Enggak ada orang di situ ya? Gak ada. Oh, enggak ada. Ya sudah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah datang ya. Sekarang kita ini aja dulu. Sih baca surat ini. Oh, surat-surat ada pendek. Orang itu sendirian dia. Sendirian kamu Yadil? Ya. Ya bagus baguslah.
Itu dibaca pelan-pelan ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Nas, nas bin nas itu. Terus balik bin nas ilah bin nas ilah misalnya what was this one nas alazi was yusu ihi guru finas ila jin mati wahan. Ya, terus dulu. Ayo teruskan. Mena jin mati wan nas. Ya, ulang lagi dari atas. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi nas. Pelan-pelan yang benar ayo baca. Balikin nas iladin has wa min sari wat wasis on nas aladzi was wasis on nas wa min sari ma jin mati wat nas. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Inna jin waswas sirhon nas ala jin mati wan has. Inna jin mati wan. Yang paling bawah. Yuk. Biar semakin. Mena jin matiwan has. Ya pelan-pelan. Minal jin nati. Ayo. Mena jin mati. Mati. Yo, dari kata jinnati, ayo. Mena jin mati. Ulang lagi, bukan ma itu. Non. Di. Jin mena mena jin ti mati nah wan mas coba kamu huruf sebutkan satu persatu itu yang pertama ma wa. Ma enggak paling bawah. Kamu itu yang
Huruf apa itu? Huruf apa saja setelah ma? Wa. Pada kata minal itu, setelah mi atau ma itu na atau nun. Ben. Don. Minal. Mena. Jin. Jin. Berhenti, berhenti, berhenti di situ. Jangan lanjutkan. Nati. Na. E. Na. Na. E. Minal jin nati. Men. Na. La. Dan jin mati. Kok mati. Jin mati, jin mati. Nun itu tasdirnya. Jinnati. Jinnati. Menal jin mat na te. Wan. Wah. Nas. Ya, coba ulang dengan benar yo. Ada yang paling bawah. Menal jin na te. Wah. Mas. Ya, bagus. Coba yo. Di ini diperbagus lagi. Sudah benar itu bacaanmu barusan. Yo, yo, coba yo. Ena jin na te wan mas. Ya, bagus, bagus, bagus. Ada berapa ayat itu? Ayat 6. Ayat 6 ya. Ya. Ayat 6. Kumaha tuh. Pada ayat yang kedua. Apa ma. Huruf? Enggak, pertanyaannya itu huruf pertamanya apa? Ma. Yang terakhir? Sa ya? Ya. Coba dibaca semuanya pada ayat yang kedua tapi. Wala. Tadi katanya huruf yang pertama ma. Ma. Masih diam, me. Kocar kacir kamu. Perhatikan hurufnya. Kok makin jauh ke huruf kamu ya? Coba, yo. Setelah perhatikan hurufnya dulu, biar kamu tahu baca. Biar nggak nyebut sembarangan. Ayo. Huruf pertama. Pada ayat yang kedua itu apa hurufnya? Ma. Yang kedua setelah ma? La. Yang ketiga? Ta. Bagus. Setelah itu ada huruf apa? Setelah ka? Na. Alif itu alif, setelah alif na. Na. Setelah ma? Sa. Jadi jangan jauh dari itu nanti bacanya. Ayo coba dibaca. Lihat ke hurufnya. Ayo dibaca, dibaca. Ma. Setelah ma la. Ada kasro ili. Ada kasro kaf ki. Air oleh kemana? Lihat hurufnya. Ayo. Ma. Ma.
lali Riki Nas. Nah gitu kan. Yo, coba di dengan benar. Yo, diulang. Ma Ma Riki Nas. Ya, yang panjang itu na. Kenapa kok panjang itu? Ya, ada alif panjang. Di belakangnya itu ya. Ya, ada alif di belakangnya. Maka bacaannya adalah Malikin. Selain ada tasdid, ya, agak berhenti sebentar di situ. Malikin. Nas. Ayo, pelan-pelan. Ayo. Ma Ma Ki Nas. Sambungannya yang benar, ayo. Disambung semuanya, jangan patah-patah, ayo. Ma Ki Nas. Ulang lagi, pelan-pelan. Benar. Ma Ki Nas. Ki Nas. Sambil lihat ke hurufnya. Pada ki itu, ki pada huruf kaf itu, ya, dia itu masuk ke na. Perhatikan hurufnya, dia masuk ke na. Ada tasnya itu. Kin. Kin. Ya, Malik. Iya. Makanya agar kamu kenal, ayo. Coba dengan benar semuanya, ayo. Kan cuma itu, ayo. Malik. Ih, wajar kacirkan ke wak-wak kamu. Makanya lihat ke hurufnya. Lihat ke ayatnya itu. Maliki Nas. Benar itu. Cuman, perhatikan. Bila itu pada kata ki, pada kata kaf, pada huruf kaf itu kamu tidak mentasdidkan, kamu tidak memasukkan ke nun, ke na itu, kin itu, kin. Sudah dapat ya? Lengkap. Ya, Malikin. Nah, yo. Maliki Nas. Malikin Nas. Benar. Enggak, sekarang masih ayat kedua, Rila. Ayo baca lagi ayat yang kedua yang dengan benar. Malikin Nas. Enggak benar masih. Malikin. Malah kocar kacir. Lihat ke hurufnya. Lihat ke hurufnya. Hurufnya dilihat. Maksud saya itu pikiranmu dapat, penglihatanmu juga dapat. Kamu kan cuma sulitnya pada kata kin itu kan cuma gila. Saya cuma mau membenahi itu. Ayo. Malikin. Nah, Malikin. Nah, itu cuma. Ayo, lihat hurufnya. Ayo. Maliki. Kin. Kin. Nas. Ya. Lagi, yo. Maliki. Nas. Ya, sudah. Gak apa-apa. Ya, nanti di lebih baik lagi ya. Bahwa sebenarnya kamu masih belum bisa untuk nyambung kepada Malikin Nas. Ya, kamu nggak bisa nyambungnya di situ, nggak bisa kamu. Coba yuk di bawahnya lagi. Ayat yang ketiga itu. Kalau nggak tahu, lihat hurufnya. Kalau nggak tahu, langsung tanya. Ayo. Ma. Kamu dapat ayat ketiga apa nggak? Kok ma lagi? Oh. Ayat yang ketiga, tahu apa enggak kamu? Tahu. Ya. Huruf pertamanya apa?
Mak. Kok emak lagi kamu? Berarti kamu enggak tahu pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di bawahnya kan itu. Ini ayat 1, 2, ini apa? Tanyakan. Nas. Ya, perhatikan, lihat ke hurufnya, lihat ke ayatnya, Dila. Maksud saya itu biar biar tidak hanya ucapanmu. Ucapanmu kecil itu banget. Berdasarkan dari huruf. Lihat, lihat ke ini. Lihat ke ayatnya. Lihat kan, lihat enggak? Enggak. Itu nih ilahi nas, makanya ditunjuk ilahi nas. Nah itu yang ketiga nih diikutin. Hmm. 1, 2, 3 ya, benar ya. Coba diakhiri dengan huruf apa itu pada ayat yang ketiga, Dila? Akhir, akhir tuh terakhir deh. Perhatikan, terakhirnya. Perhatikan, perhatikan hurufnya, hurufnya terakhir, perhatikan ya. Kalau ini awal, ini terakhir di sini. Kalau akhir, ini yang ketiga mana? Terakhirnya apa? Satu. Satu. Terakhirnya huruf apa ini? Ini apa? Dua. Sin. 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 Itu maksudnya, Dila. Ya. Tujuan saya itu agar kamu tahu ke huruf. Diawali atau pertamanya itu huruf apa pada ayat yang ketiga yang barusan itu? Apa huruf pertamanya? Mak. Kok emak lagi, Dila? Perhatikan hurufnya, jangan asal nyaut. Hurufnya dilihat, ayatnya dilihat. Yang penting kamu tahu dulu ayat yang ketiga yang mana. Tadi kan sudah benar. Pada ayat yang ketiga itu diakhiri dengan sin atau sa. Asalkan kamu tahu benar pada hurufnya pada waktu itu, kamu akan tahu awalnya itu huruf apa. Lihat kemana lagi kamu? Lihat hurufnya. Tahu kan ayat yang ketiga tahu? Enggak, maksud saya itu dapat kamu kan sudah bisa melihat maksud saya. Sudah bisa melihat pada ayat yang ketiga. Ya. Nah, bagus. Gitu, Dila. Ya. Ayo coba, kalau kalau kamu sudah dapat pada ayat yang ketiga, pertama atau diawali dengan huruf apa pada ayat yang ketiga itu? Pertama-pertama. Aduh. Gak usah baca itu lagi. Ayo coba, yuk sekarang kembali kepada ayat yang kedua. Coba kamu baca. Tadi kan bisa kan? Yuk coba pada ayat yang kedua, yuk. Baca. Tunjuk yang keduanya, Dek. Mati. Malikin Nas, ya, ya. Malikin Nas, ya. Udah benar itu Malikin Nas. Walaupun kamu enggak masuk kepada kin ya. Tadi perhatikan Dila. Lihat poinnya ya, perhatikan. Pada ayat yang kedua kamu tadi kan sudah ngerti. Ayat yang kedua itu pertama kali hurufnya di, atau diawali dengan huruf apa? Coba tadi pada ayat yang kedua. Ram. Apa? Awal huruf, hurufnya pada ayat yang kedua, tadi kan sudah bisa. Ayat yang kedua, Dila, yang sudah kamu baca itu tadi. Nah, ayo, apa-apa huruf yang pertama? Mak. Nah, itu kan, Dila. Maksudnya begitu. Udah ngerti ya? Begitu ya? Te. Ya. Itu pada ayat yang kedua diawali dengan huruf ma. Coba pada ayat yang kedua diakhiri dengan huruf apa? Ayo. La. Kok kocar-kacir lagi kamu? Tadi sudah bisa. Ayo huruf terakhirnya itu pada ayat yang kedua apa? Ma.
Loh, Dila, masa kamu nggak ngerti terakhir dan awal nggak ngerti, Dila? Awal sudah benar, Emma. Masa akhir Emma lagi, Bila? Tadi kan sin kan? Yo, saya kasih tahu tadi kan sin atau sa kan, Bila? Ya. Ya. Tapi kamu dapat kan sinnya di situ, sanya kamu dapat di situ kan? Ya. Nah. Yo, coba saya ulang lagi. Pada ayat yang kedua diawali dengan huruf apa? Ma. Ya, benar kan? Cuma menegaskan cuman. Ayo. Pada ayat yang kedua diakhiri dengan huruf apa? Akhir itu kan sin tadi, Dila. Sin. Berarti kamu enggak dapat sinnya kamu. Enggak lihat ke sinnya kamu berarti. Oh, es kelapa ya, kan? Ya. Ayo. Coba di ini. Sekarang perhatikan ayat yang kedua itu. Perhatikan. Ayat yang kedua itu diawali dengan huruf ma. Ayat yang kedua itu diakhiri dengan huruf kan sudah dikasih tahu tadi, Dila, sambil kamu lihat itu sinnya. Sin. Ya, sambil kamu lihat itu sinnya. Tunjuk pakai pikiran. Ya. Tunjuk pakai hati. Hatimu dapat ke sin itu? Sin. Ya, maksud pertanyaan saya itu hatimu sudah bisa melihat ke sin itu? Sa. Ya. Sudah jelas ya? Bahwa pada ayat yang kedua itu, nah ini, cuma dipertegas ini. Bahwa pada ayat yang kedua itu diawali dengan huruf ma dan diakhiri ma. Dengan huruf sin atau sa. Sa. Ya. Sudah jelas? Ya. Ya. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Di bawahnya itu. Pada ayat yang ketiga itu diawali dengan huruf apa? Ayo. La. Kok la kamu bilang? Berarti kamu nggak tahu kamu. Atau kamu nggak ngerti? Oke. Atau kamu nggak dapat? Kamu harus dapat dulu pada ayat yang ketiga. Di bawahnya itu kan? Ya, tidak. Sa. Ayo begini saja. Ayat yang ketiga coba kamu baca. Kamu kan tahu kan? Yo, coba baca. Ma. Orang bisa biasanya kok. Ayo. Kamu dapat apa enggak? Tahu apa enggak pada ayat yang ketiga? Biasanya kan bisa kamu. Mana ayat yang ketiga? Coba kamu baca. La. Ya, sudah. Santai dulu, barangkali saya terlalu ini. Saya mohon maaf. Santai aja yuk, yuk. Coba dibaca semuanya aja yuk. Dari atas, yuk. Diulang, yuk. Santai, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, betul. Nas. Biladin nas misali waswasih son nas alazi waswasih son wi sosin nas biladin mat jin nakti wan hans. Iya, ya. Ada berapa ayat itu? Kan tahu kan? 6. Ya, bagus. Coba pada ayat yang kedua kamu baca. Ma. Malikin nas kan, Dila. Ha. Ki. Nas.
Ya. Ayat yang kedua diawali dengan huruf ha. Ini. Berat apa? Yang kupingin yang berontak, saya coba langsung sih, walaupun sih sisa pun. Ya, sabar dulu Dili ya. Ya. Ya, sabar dulu ya. Yang satu kata itu. Ya. Ya, mama. Ya, huruf apa itu, Dil? Ma. Ya. Benar itu, Ma. Ayo harus yakin kamu. Apa? Yan. Iya, maksud saya itu, benar kan itu Ma itu kan ya? Iya. Seperti itu bentuknya ya. 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 Manitia. Mana-mana. Kalau fathah itu ya, yang sebelahnya yang bengkok itu, yang bengkok itu yang bacaan panjang itu dia. Garis bengkok itu. Iya. Itu tanda bahwa panjang ya. Panjang ya. Tiga atau empat ketukan sampai begitu ya, sangat panjang dia. Nah, di sampingnya itu fathah namanya, yang biru itu, garis biru. Terus kemudian di sampingnya itu yang kayak wow itu ya. Apa itu namanya kalau di buat. Kalau di Kuningan, di Bekasi apa itu? Wa. Ya, wa itu maksudnya dommah itu ya. Kalau di bahasa Indonesianya itu dommah. Nah, kalau di sampingnya wa itu dommah maksudnya ya. Wa itu dommah. Adalah dommah ya. Di sampingnya itu lagi fathain, fathat ya, fathatain. Nah, itu kalau ditambah itu ya apa namanya man. Paham ya? Ya man. Kalau ditambah dommatain itu wow yang ada ininya itu moon ya. Sekarang yang di bawah itu, garis yang di bawah itu mi. Nah, mi. Kalau dua garis bawah itu kasrotain itu. Asfin. Min. Mi. Iya. Asfin. Coba yo. Tirukan saya. Ma. 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 Bagus. Mu. Wo. Man. Man. Mun. Mun. Mi. Mi. Min. Min. Am. Ya. Apa itu ma? Ma. Ya, artinya? Pakai. Apa yang? Ya. Apa atau apa yang itu ya? Apa atau apa yang? Coba. Itu ibu ada kan ya? Gak ada.
Ya coba di kalau ibu sudah ada coba bukunya dilihat. Kalau sudah kamu tulis itu kasih nomor. Maksud saya biar paham juga. Yang kemarin kita pelajari itu pertama wa itu. Kasih nomor itu. Ada berapa itu semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. 19 ya? Benar 19. Itu benar. Hah? Ya. Waduh. 19. 19 ya? 19. Wah, banyak sekali itu. Kok banyak ya? Coba kasih nomor itu, kalau nggak tahu kasih minta bantu sama ibu. Kasih nomor maksudnya di sampingnya itu, dari atas ke bawah, wa itu satu kan, la itu dua kan. Dapatkan kamu? Eh. Ya, kasih nomor dulu. Kasih nomor semuanya. Dah. Yuk, yang pertama. Wah. Sudah sebut yang pertama ya. Dua. Yang kedua? Ma. Enggak salah itu yang kedua, yang nomor dua ma. Tadi kayaknya kamu. La. Gimana sih, Dil? Sudah, ayo. Yang ketiga? Ma. Empat? Wa, ma. Lima? Wa. Wa saja ya? Tadi soalnya wa, kalau wa saja itu tadi ada pada nomor satu tadi. Ada. Yang kelima wa saja. Yang kamu tulis itu. Iya. Kayaknya ragu saya. Wa, masa wa saja soalnya wa tadi sudah nomor satu. Cuma lima. Apa yang kelima? Lima. Wa. Enggak ragu saya, coba tanya sama ibu. Masa yang kelima wa lagi? Wa. Maksudnya saya biar ngepas ke ininya, tujuan saya itu biar sama dengan yang ditulis Dila maksudnya.
Men. Yang keempat. Men. Terus yang kelimanya wa. Wa. Rumah tuh nggak ngerti ceritanya. Paku. Yuk kita lanjut. Tadi nyampe di, maksudnya itu Bu apa dikasih nomor itu? Tadi kita nyampe pada Min ya, benar ya itu yang kelima ya. Iya. Ya. Yang keenam? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lima tuh Wa, dia ngulang lagi Wa. Wa. Wa-nya dua kali. Ya, sudah di dicoret itu yang Wa, yang kan soalnya tadi yang pertama Wa kan. Iya. Kok ada lagi maksud saya bingung di situ. Dia ngurutin dari bawah lagi Pak. Jadi dua, pertama wa, la, ma, min. Okay. Dia ngawalin lagi wa, min, ma. Padahal mah huruf sambung kata saya. Dia nulis baru. Ini nggak usah ya, Dek. Ini nggak usah. Itu kan yang ada artinya ya, maksud saya ya. Iya. Tadi kan kemarin-kemarin kan sudah diajari wa itu apa, la itu apa. Maksud saya di situ. Ya. Jadi dicoret ya. Mau ngepaskan urutannya dengan saya, ini saya tulis juga gitu loh. Ya, ya ini dicoret ini, Dek. Jadi enggak dobel-dobel. Nah. Yang pertama wa, yang kedua la, yang ketiga ma, yang keempat wama ya. Toples, toples. Iya. Maksud saya tuh ini disuruh artinya dan dari apa, cuma dianya ngeyel Pak, dia nulis baru, sambung baru, cuma nggak nyambung ke bawah ya. Terus ya kemarin marah-marah semaunya dia Pak. Jadi kita harus sabar ngikuti aja ya. Saya ke samping deh, jangan ke bawah, jadi nggak kebanyakan. Berarti wamimma itu yang kelima ya berarti ya? Iya, cuma dia tiga jajar nulisnya. Itu ke bawah, ke samping ya. Ini wa. Ini kan wa, la, ma, min. Bila wa, min, ma. Ini ke samping. Ya, ini nggak usah ya. Ya. Berarti wa mimma yang kelima, yang keenam apa itu berarti? Yang keenam apa ini? Ini kan lima nih, Dek. Nih, lima. Ini lima. Ini enam. Yang keenam apa? Coba baca. Ini apa? Wow. Wa apa? Wanas. Wan. Tulisanmu nggak kenal. Gimana sih? Terus, wanas apa? Dan. Terus manusia. Manusia. Bukan manusia, manusia. Yang ketujuh apa nih berarti? Ini tujuh. Nanti diurut ya, nulis di sini ya, biar tahu ya. Enggak apa-apa nanti. Ini yang ketujuh. Kalau enggak cukup di sampingnya, yang penting ada urutannya. Ini ke bawah, Pak. Berjejernya enggak jelas. Enggak, sekarang sudah ini. Tuh. Kan. Sudah berikut ini, dengan artinya. Jin, mina, mina, jin, nin, mina, jin, nati, ma, jin, na, nati, di, dari, jin, nah, tuh. Yang ini ke-8? Dan. Ini apa? Dibaca Arabnya dulu. Ini huruf apa? Ba. Jadi, bi. Bi. I artinya darah. Dengan darah. De. Nan. Nah, lihatlah tulisanmu nih. 9. Nah, iya. Wa. Makanya dia tadi bilang 19 kok banyak sekali sebenarnya. Ya, ya, nomor 9. Siapa nomor 9? Ini apa? Wa. Wa kalau pakai ya mati? Wa. Pakai i.
Fi. Nah, fi. Fi. Artinya? Dalam. Nah, itu yang maksud Bapak itu, ya. Nanti dulu di sini. 10 apa katanya? Apa yo? Bukan di sini. Kamu nulisnya kemarin. Enggak. 10 apa katanya, Pak? Enggak tahu. Tanya ini. Dan bukan kalian nih, wala ini bukan, Pak. Oh, bukan, masih belum, belum. Oh, itu belum. Sudah habis itu ya? Sudah. Yang di bukunya sudah habis ya? Iya. Oh, berarti ada 9 semuanya ya? Iya, Pak. Coba saya ini ya, saya ngepasin ya, saya pasin ya, saya cek ya. Iya. Pertama wa, kedua la, ketiga ma, keempat wama, yang kelima wa mimma. Benar ya? Iya. Yang keenam ya. Wanas, yang ketujuh ya. Minal jinnati, yang kedelapan ya. Bi, yang kesembilan fi. Iya. Benar semua ya? Iya, benar ya, Pak. Ya. Ayo Dil, kita ini maksud saya ini apa biar nanti saya ngasih taunya ke Dila biar enak. Ayo Dila baca dari ini. Udah Bu, cukup Bu. Yo. Iya. Ayo Dil, kita mulai lagi Dil. Yang ini. Ya. Dari pertama ya. Sampai yang kesembilan itu Dila baca dengan benar dan jelas. Ayo. Yang ini enggak usah ya. Ini. Wah. Wow. Kesembilan gede Dil ya. Wah. Ya, artinya. Dan. Ma. Masa setelah dan. Wah itu ma? Ini loh, gue ini. Ini apa? Ma. Ini. La. Nah. La. La dari. Masa la dari? Iya. Baca ya, perhatikan ya. Sudah. Tidak. Ma apa? Uam mil. Dari. Itu yang keempat, coba kamu ulang lagi. Kok kocar kacir kayaknya sih kamu. Wamen. Mi. Men. Dari. Yang keempat itu ya? Ya. Ya coba yang kelima. Wamen. Omen ma. Dan dari apa? Ya, benar itu yang ke itu yang kelima ya, Dil? Ya. Kalau min itu yang keberapa itu? Coba cari min. Mim dan nun itu. Ma dan na itu. Min. Coba. Ada apa enggak di situ? Mim, ma. Enggak. Min saja. Min saja. Ada apa enggak di situ? Ada. Ada ya? Ya. Yang keberapa itu? Empat ya. Coba diulang dari atas lagi, Dil. Ya. Wa dan wam. Yang kedua la. La. Tidak. Ya, ma. Papa. Ma. Kok ma lagi kok? Gimana yang salah ini? Yang keberapa itu? Coba yang keempat. Wamen. Coba tanya sama Ibu Dil, apa yang keempat itu? What? Tadi kayaknya wama tadi. What? Lihatlah.
Wamin. Satu, wa. Dua, la. La. Tiga, ma. Min. Ma. Yang keempat min ya. Min. Empat min. Mim nun itu ya, Dil? Benar, Dil? Ya. Apa artinya itu? Dari. Ya, benar. Terus? Yang kelima? Wamin ma. Oh, ya. Wamin ma ya. Dan dari apa? Iya. Itu yang kelima ya? Ya. Berarti waman enggak ada di situ? Enggak ada. Benar ya, enggak ada ya? Ada. Ya sudah, coba yang keenam. Wa. Wanam apa? Wanas. Wanas. Ya. Yang ketujuh. Dan mausia. Ya. Wa min. Enggak ada. Minal jinnati. Minal jinnati. Dari jin. Terus? Bi dari. Jangan. Ya. Ya, terus. Fa. Itu kasroh itu bawah. Bi. Ya. Dari. Apa itu fi? Dari. Kok dari baca itu hurufnya ah? Di ada. L ada L. Garam. Ayo coba di ini. Dibaca lagi ya dengan benar ya. Dari atas biar pas ya dengan saya. Yuk coba. Wa dan lam tidak ma apa wamin dari wamin nak dan dari apa wamin sa di dan mau sia wamin jin nak mena jin di jin mati ya. Terus? Dari jin Mbak itu di atas apa di bawah? Fathah apa kasroh? Kasroh. Apa kalau kasroh bacanya? Dari jin. Ba. Itu. Ya, sudah itu apa? Daran. Danan. Ya. Da. Bukan de itu. Da. Danan. Ya. Coba yang ya sudah cukup. Yang di layar coba baca. Wamin. Yang pertama apa hurufnya? Ayo.
Wa. Ya, yang kedua. La. Yang ketiga. La. A. Sampingnya lagi. Na. Sampingnya lagi. Ta. Sampingnya lagi. Ma. Nah, sudah benar kan? Ayo, ya. Pelan-pelan, ayo. Yo, baca pelan-pelan. Yo. Wow. Min. Kok bisa ke wamin tadi sudah benar dila? Tadi hurufnya yang kedua apa? Yo, setelah wa, tadi kan wa benar. Yo, yang kedua apa? La. Nah, iya. Yang kedua itu hurufnya la. Ayo lihat hurufnya. Hurufnya dilihat. Yang kedua itu la hurufnya kan, sudah kamu tahu. Kenapa kamu menyebut wa ma atau wa min? Min. Min. Wala. Dengerin dulu. Wala. Antum. Nah, itu. Dila suka baca. Wala. Antum. Wala. Antum. An. Antum. Bisa. Ya. Ngerti. Makanya lihat, mim, ya. Lihat hurufnya, Dila. Kalau nggak lihat hurufnya, itu. Asal ini. Nanti wa min lagi. Tapi tahu kepada hurufnya. Ini sama ini sama. Ya, lam alif. Ingat-ingat. Yang wamin mulu yang dibaca. Wow. Tadi yang sekalian ada ibu mesti nyelipin. Itu tadi yang ditulis Dila itu wama tidak ada memangnya. Tidak pada ada. Kata. Hah? Tidak ada. Enggak, set. Ibunya ada itu. Makan. Ya sudah. Apa, Pak? Iya, itu maksud saya ini apa? Yang ditulis Dila itu wama itu ada apa enggak? Wama. Enggak ada wama. Oh, memang enggak ada ya? Enggak ada. Oh, iya. Berarti yang keempat itu min berarti. Iya. Oh, ya sudah. Yang keempat min tadi nyebutnya wama tadi ya. Yang keempat min, yang kelima wa mimma ya. Sekarang lagi hafal ma, jadi wa ma terus. Wa ma, wa min. Ya deh. Bapak juga tahu. Enggak, berarti yang benar min itu berarti ya, yang keempat ya. Iya, Pak. Oh, iya. Wa ma berarti memang enggak ada. Dila nyebutnya wa ma terus. Ya sudah. Diulang di yang di layar, yo baca dengan benar dengan innya semuanya itu kan satu kata itu cuma, yo dengan tajwidnya, yo. Apa? Iya deh, wama ada itu yang coret. Ya yang wama yang dicoret, Pak. Ya, wama yang dicoret. Waduh. Yang dicoret ini ada. Iya, ingatan saya itu soalnya setelah wa lama itu pasti ada wa ma, maksud saya kemarin. Kok tiba-tiba enggak ada gitu. Nah, dan tuh dan apa? Iya kan? Dan ya, aku bawa. Sama saya dicoret semua. Oh, iya. Ini barusan dicoret sama saya. Ya, dan banyak itu banyak pelajarannya. Ya, nomor 5 itu, Pak. Oh. Wah, mana nomor 5 ya? Ya, posisinya ada di atas ini tulisannya. Wamima nomor 6. Wamima nomor 6. Ya, sudah. Nah, enggak apa-apa nomor 6. Terus ya dinomerin. Min itu di mana berarti? Min nomor 4. Oh, iya, min nomor 4 ya. Wala min wama wa mimma wa nas minal jinati bi fi terakhir jadi 10 ya benar ya. Ih, kamu ya.
Coba saya cek lagi, Bu. Yang pertama ya. Itu wa, yang kedua la, yang ketiga ma, yang keempat min, yang kelima ya. Wama. Ya. Benar ya, yang keenam wa mimma. Ya. Yang ketujuh berarti wan nas. Yang ya. Ke-8 minal jinnati, benar ya? Ya. Yang ke-9 bi. Ya. Yang ke-10 fi. Ya. Ya, berarti ada 10 ya? Ya, iya, Pak. Ya, maksudnya biar ini urutannya. Ya, sip, sip, sip. Ya. Edil, Edil. Kemarin ngambek. Ngantuk. Ya. Ya, coba. Kemarin ngantuk. Kalau sudah ngantuk, bilang. Ayo. Ya, coba yang biasanya itu dibaca, ayo. Apa? Wah. Iya, pede aja. Nggak apa-apa kalau salah dibetulin. Bukan, ini warna yang ini. Ini. Wala. Wala. La. An. An. Tom. Iya, terusin aja kalau tahu A. Itu. Tom. An. A. Wa. Terusin. Wala. Wala. An. Tom. Tahu. Dan dari. Bukan. Ini betul dan nyambu. Bu. Kan. Ya. Ka. Li. Kan. Kalian. Kalian. Ya, terusin aja ngomongnya kalian. Kalian. Nah, dan. Dan. Bukan kalian. Nah, terusin bacanya kalian, gak usah ragu. Ya. Yeah. Ya perhatikan yuk. Wala antum. Ayo, turukan yuk. Wa. Ya ke hurufnya. Wala. Wala. Ya, ya. Ya, ulang lagi, perhatikan. Sambil di. Wala. Om. Dan dari kalian. Wala antum. Wala antum. Ya, sudah benar. Ya, di bawahnya. Apa artinya? Dan bukan kalian. 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 Ya, sudah. Nggak apa-apa. Buku tulisnya, Dila. Buku tulisnya. Coba dibaca tadi. Wala. Nggak. Yang sudah ditulis Dila itu. Di buku tulisnya. Wala. Wow. One. La. Ma. La. Ma. Men. Men. Wa. Ma. Wa. Ma. Wa. Ma. Wa min. Wa min ma. Wa nas. Wa min. Mena jin. Na te. Mena jin. Na te. Ba. Itu. Kalau di bawah. Bi. Ya. Terus. Bi. Bi. Ya. Coba diulang dari atas dengan artinya langsung. Dan. Semuanya dibaca. Wa. Dan. Ma. La. Tidak.
ma apa? Ma men dari wa 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 ma dan apa? Wa men ma ya, dan dari apa? Nanti dibutuhkan cara bacanya ya. Wa mimma nanti ya. Enggak apa-apa, ayo lanjut. Wan nas. Ya, bagus. Dan manusia. Manusia. Wa min. Enggak ada wa itu. Minajin na ti. Ya. Menajin na ti dari jin bi na dan nan fi dalam. Ya, bagus. Coba langsung pada nomor urut 1, kedua, dan ketiga, langsung kamu sebut. Sekalian artinya, contoh. Walama dan tidak apa. Ya, perhatikan itu. Yang kamu tulis itu perhatikan. Walama, gitu ya. Kamu wah, sekarang kan sudah tahu. Ya, yo, yo. Perhatikan, perhatikan itu. Yang kamu tulis itu perhatikan. Wah, apa itu wah? Wah. 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 Wah artinya? Dan. La artinya? Tidak. Ma artinya? Apa? Ya. Ya, coba saya tanya. Dan tidak apa bahasa Arabnya? Wah. Ma. Apa ngomong? Wa la wa ha ni wa la wa. Ma. Ma. Apa baca terusin? Dan tidak. Terusin dan tidak. Dan tidak apa? Nah, gitu. Wa la ma. Kalau Bapak baca ini wa la ma. Kamu ke sini dari berurutan. Ya. Kalau wa ma berarti dari sini. Wa dan apa? Loncat. Dilihat tulisannya. Coba Dila, yo, Dila diulang langsung. Dila langsung, tidak usah di. Tadi kan dipotong satu persatu. Wa itu dan, ya. La itu tidak. Ma itu apa? Sekarang, wa lama. Tuh langsung. Wa lama, gitu. Ayo, ya. Dila cuma tinggal ngucap begitu. Wah. 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 Ah. Wah, ma. Nah, kan kok bisa begitu? Oh. Dila. Wah, lama. Wah, ma. Dila. Wah, lama. Wah, ma. Ayo satu-satu lagi, perhatikan itu. Yo, satu-satu. Dari nomor 1 sampai ketiga, coba kamu baca satu persatu, ayo. Wah. La. Ma. Mana artinya? Yo, satu persatu dulu, satu persatu, ayo. Wa dan. Kok lirik kemana itu? Ma. Lihat hurufnya. Eh sudah, kalau kamu capek ntar lagi berhentilah. Ayo. Hurufnya dilihat. Wa itu artinya apa? Kan begitu. Sampai nomor 3 kan, Dil? Wa. Wa. La. La. Iya. Nomor 1 apa?
Wa. Artinya dan. Nomor dua apa? Wa. Kok dua lagi nomor dua? Dua han. Han. Untuk kamu, ayo. Nomor dua apa nomor dua? Urutnya kamu lihat. Masa nomor urut dua gak dapat kamu bilang? Lam. Iya kan, apa itu kan. Ya cuma, apa artinya? Tiga. Ketiga. Ma. Artinya? Apa? Kalau saya, iya. Benar sudah. Maka, kalau saya bilang, kalau saya ngucap, dan tidak apa, bahasa Arabnya berarti? Bapak. Ayo, ikuti saya dari nomor satu itu sambil dilihat. Satu. Wa. Wa. Dan. Dan. La. La. Tiga. Ma. Apa. Sekarang langsung bergabung. Dan tidak apa. Wa. Ma. Ayo ikuti saya aja. Yo, perhatikan. Ikuti saya saja. Walama. Walha. Ma. Walama. Dan tidak apa. Sekarang kamu yang ngucap. Ayo coba. Wa. Ma. Kok masih dila? Kan nomor dua itu la. La, wa, lam, ma. Wa, la, ma. Wa, ma. Nah, kok wa, ma lagi kamu, ayo. Wa, la, ma. Wa, la. Wa, la, ma. Nah, ulang lagi. Wa, la, ma. Wa. La. La. Ma. Ma. Wa la ma. Ayo. Wa ma. Ya tuh kan. Wa la ma. Wa la ma. Ya. Wa. Ma. Wa la. Wa la ma. Nah, artinya apa? Dan dia apa? Ya sudah, ayo berdoa, kamu ngantuk sudah. Amin. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa subhanallah. Amin. 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 Subhanallah. Amin. Allahumma ajni. Allahumma ajni. Semoga hatimu bercahaya. Ya, Dila. Allahumma ja'alni nurabbi qalbi, Allahumma ja'alni nurabbi qalbi. Allahumma ja'alni nurabbi qalbi wa nurabbi syahri wa nurabbi dam. Allahumma ja'alni wa fini, Allahumma ja'alni wa fini, Allahumma ja'alni wa fini ya nuru bi nuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhun qudusun rabbul malaikati wa ruh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إيانا وإياك نعبد. Budi mina siratam musale siratul ladzi an
talalaim toyema toyalaim maradoleh ayin. Gak apa-apa ya, saya mohon maaf ya Dila. Ya. Ya. Oke Pak. Ya ya. Bila itu Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.